Bilang mau bikin kakak beradik podcast di Bali, lalu gue sebagai kuncen kita terbang naik pesawat yang bukan sebenarnya bukan rules gue ya naik pesawat itu, tapi gue ya udah karena nggak ada yang lain, emang nggak ada lagi penerbang, nggak ada lagi ya penerbang, nggak ada penerbang, sudah gitu udah, terus gue malah nginep di hotel kamarnya kecil, tapi nggak apa-apa, kamarnya kecil yang milih hotel lu ya. Ya, ya, tapi kan itu ngomongnya sweet. Emang sweet kan? Itu sweet, Giling. Oh, thank you lagi. Sweet, sweet. Kayaknya itu sweet-sweet deh. Gue udah masa nama mbaknya yang versi sweet-sweet. Iya, kecil. Akhirnya aku upgrade. Iya, untung ada yang tato chat gini. Sayang, kamar kamu kecil banget. Upgrade. Nah, upgrade. Udah, lu tenang, gue gak ngerepotin lu lagi. Udah berlalu di seminggu nih. Udah. Gue ngeliat kok ada gini nih, ada postingan gini. Bali. Kota selanjutnya. Nah, kok gak ada kabar lagi gitu. Berusaha hilang Jainab. Iya. Berusaha hilang kan. Enggak boleh gitu, Dokter. Ya udahlah ya, semoga Tuhan tahu gimana. Gimana sih nih, Oma? Apalagi, mau apa lagi? Lu lagi sering duduk di sini ya? Iya. Gue cuma bisa lihat dari postingnya. Duduk aja. Gini dong, nyuruh orang datang enggak ada suguhan. Lagi siapin, sabar. Lu callingan jam berapa? Jam 6? Iya. Ya, giliran lu datang lebih cepat, lu kayak gitu. Giliran lu datang lebih lama, gua mah nungguin aja. Nah, kalau artis mah jam 6 datang gak boleh telat, Oma. Gak profesional namanya. Hai! Karena lu sayang! Karena lu gak ada acara lagi. Ya, cek ya. Ini negatif ya. Ini karena laki lu gak punya alat yang begini, jadi gua bawa ini. Gua bawa satu box ini, awas lu ya. Mana? Ada gue. Ya lu kemarin ngasih gua pas pakai ini gak begini. Lu kan minta alat swab yang lain. Pak, gue maunya yang begini. Di? Sehat ya? You okay? Nice ya? Aku habis potong rambut. Jangan mainan handphone. Sabu. Ntar aja deh masih kenyang. Tau mah ya orang belakang, kan lagi nyiapin sabu-sabu. Ntar aja deh masih kenyang, tadi gue habis makan ramen. Hah? Jam berapa? Tadi makan ramen jam 4. Atau kayak gitu mah gak usah makan. Nah, udah telat ya. Ya, Iguro pulang lagi. Gila lo. Hah? Udah bikin ya lo yang macem-macem lo ya. Iguro gue colok-colok ya hidung gue ya. Dan gila. Ya udah ntar kita makan ya. Angkel Iguro kesini tuh karena kangen pengen makan sabu-sabunya Nainai. Jadi nanti kita akan makan ya. Setelah ini, oke? Okay? Nih, Mas harus lihat nih sini. Aku ngeracik sambal. Hai, gue cobain di sini. Udah. Endul ya, sambalnya ya. Nice. Nice. Padahal mama aku gak pernah ngajarin mama sama ini. Gila sambalnya edan. Ayah boleh makan gak ya? Ntar dulu ini orang buat sama Igun tahu tanya Igun itu mau gak? Kak Igun boleh gak aku juga ikut? Igun. Kenta, gula kamu berapa sekarang? Udah biasa. Udah biasa berapa, Ken? Udah normal. Guna yang gak pedas yang ini kan? Berapa? 6 atau 7? 70? Enggak, 6 atau 7. 6 kali 18 berapa? 6 kali 18. Kan kalau alat itu dikali 18. Kan 18 ya? Jadi, tapi benar aman, aku biasa. Nah, aku ini dagingnya gak ada gulanya. Gak ada gulanya kan? Boleh? Iya, makasih. Aku siapin jadinya ya. Iya, aku mau bisa makan. Nah, tunggu dia ambil. Kapan aku bisa bikin ini loh? Es buah, mau nggak?
Yalah, es buah udah. Aku juga bisa bikin es buah. Apaan lu orang cuman lu es diserut saya kasih sirup doang pakai es. Ini era Jepang, ala Jepangnya gitu. Di sini es serut sama. Aku ada dua. Ada es cinta terlarang sama es air terjun. Apa namanya ya? Tapi kalau kalau ada pasangan, ini ayah bisa bantuin. Aku satu minggu aku sakit banget, sakit hati. Tapi udah selesai 5 menit. Langsung telepon. Lu sakit hati sama siapa? Ada gue ceritain. Kru. Enggak, bukan. Enggak. Ya? Udangnya mana biasa, ya? Biasa orang. Ini kenapa setiap orang yang datang harus dengar curhat dari Neta ya? Tadi kita masak, kemarin kita perlu jam juga Neta curhat. Kayaknya cuman full curhatnya ke Neta ya. Coba jadi gimana? Aku itu belum tahu Neta. Udah kok. Jadi aku gini aku. Ada kata orang ketemu di syuting syuting Brownies jalan-jalan. Aku jatuh cinta, tapi aku minta terus. Aku jatuh cinta. Tapi aku gak kasih apa-apa. Masa cuma minta beliin strawberry dia gak mau kayak gue? Aku kira itu cewek. Capek deh. Siapa? Ceweknya siapa? Kru trans. Iya, bukan trans. Siapa artis? Bukan artis. Kru MOP. Bukan kru MOP. Kreatif. Yang pegawai swasta. Kenal dari mana, Ken? Ya, Brownies jalan-jalan, syuting Brownies jalan-jalan. Nih, buat kalian yang belum pernah lihat Onyo dari dekat, nih begini nih wajah aslinya tuh. Tuh, ganteng banget, rambutnya udah kayak angkel warnanya. Nice. Apa aja sih tuh Onyo isinya? Ayo makan udon. Udon. Makan udang. Bedanya udang sama udon apa sih, Nyo? Bedanya kan ini kan itu, apa udang? Kan udang. Udang. Udon. Bukannya sama ya? Beda ya. Ada yang bilang gak mau makan malam nih, tapi akhirnya makan juga. Enggak, soalnya tadi aku habis masak ceker kan. Aku biasanya bisa langsung makan kan. Tapi ini karena udah cium aromanya terlalu ini. Udah nyegrek ya? Iya, kayak kenyang banget kan baru aku. Terus namanya anak pasti suka masakan emaknya ya. Benar. Nanti kalau aku punya rumah, aku kayaknya udah mau mulai masak-masak deh. Aku di rumah mulai masak-masak, pengen eksperimen-eksperimen bikin steak. Yang gitu-gitu. Ayo yakin masakannya enak. Kan ayo pernah ayo masakin ya, kan? Enak lah. Gimana kalau di dong suruh masak, Kak Igun masak yang gede itu? Apa? Kari. Ya itu kan bumbu saset nih. Keceplosan di gue. Ngapain sih di dapur? Tadi kan kamu nyanyi nih. Hah? Buat emo musik kita nyanyi. Emang bisa? Ya bisa. Ya kan nyanyi. Onyo, yang tadi. 3, 2. Tidak. Itu kesian temen lu sekarang kemana itu? Udah pulang. Iya. Udah pulang ke Jepang. Udah pulang ke Jepang. Kalau nggak pulang sih Kenta sempit di Jakarta. Mau suruh pulang? Iya. Aku cinta Indonesia. Ya Indonesia cinta nggak sama lu? Lu cek dulu. Belum tahu. Ternyata siapa Indonesia? Cinta aku kan? Kayaknya. Oh. Tapi Uncle Kenta ini ya. Lagi banyak program TV-nya loh, kita harus minta uang dari dia loh. Kenapa? Kemarin lo syuting tiap hari. Enggak, Kak Igun lebih banyak kan? Mana? Yang honor, program, semua. Ngapain lo jadi ngitungin harta orang? Enggak, aku agak banyak, beneran. Aku tidak banyak sekarang. Hah? Aku sekarang sepi banget. Di Trans 7? Sepi, satu aja aku. Apa? Mantul. Terus? Tapi itu aja masak juga kan di sini dari Gansu. Iya, dari Gansu aku ikut. Nah, si itu mana penyanyi dari Jepang? Penyanyi dari Jepang, Haruka.
Enggak, yang di sini tadi. Vito. Mana? Oh, Vito. Vito. Udah pulang. Masih ada di sini. Dia tuh lucu ya, tau mereka. Mana coba panggil gue, mau lo ngobrol pakai bahasa Jepang. Okay. Oh, ya bisa. Coba. Dia bisa enggak ngomong pakai bahasa Jepang? Dia bisa. Jadi dia tinggal di Jepang 2 tahun. Nah. Jadi dia bisa bahasa Jepang sama aku juga bisa. Tuh. Coba sini, buktiin kalau kamu bisa bahasa Jepang. Oke. Okay. Coba ngobrol. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Vito deh, show. Hai, Vito des. Vito. Kata deh, show. Hai, itu mau juga bisa. Ya, bisa. Hey, apa kabar? Iya. Kenalan mau apa? Ya. Ngobrol, curhat, coba, curhat, coba. Ada topik, ada topik, coba. Vito, hai. Vito wa. Vito, ima. Hai. Sugoi yo. Shoku na koto ga atte. Zutto suki datta go ga. Suki datta ito ga. Nihon de kanojo ga ite, motokano ga saikin kekkon shite. Iya, dame, soyu koto ittara dame yo. Kocchi wa. Dame. Iya, kocchi wa ittara mada atto de. Ne, kawaii so. Kenapa? Iya, kameramen tachi ga kawaii so. Kawaii so. Apa jadi topiknya? Jadi dia ini waktu tinggal di Jepang dia ada dia pacarnya, tapi mantan pacarnya baru mau menikah katanya. Orang Jepang. Iya, orang Jepang. Orang Jepang mana ada yang nikah? Ini kan kalau ini pacarnya dia udah mau nikah tapi mau ngedit. Tapi orang Jepang jarang ada yang nikah. Enggak, tapi jarang nikah orang Jepang. Kekkon shimasu, kekkon banyak, kekkon suru. Kekkon suru. Minna kekkon suru. Kekkon suru apa? Kekkon suru, kekkon suru. Daijoubu? Tinggal bareng. Orang Jepang mah enggak ada yang nikah, tinggal serumah. Enggak, ini yang menikah. Kan mahal nikah di Jepang. Biasa aja, Indonesia juga mahal. Hah? Indonesia juga mahal kan? Ya tapi menikah, tapi katanya mau menikah dari sepi dia. Oh, pacar kamu mau married. Iya, tapi sebelum nikahnya ngecek dulu aku mau nikah ya. Iya. Pakai bahasa Jepang gitu? Pakai bahasa Jepang. Gimana ngomongnya gimana? Mau kekong suru kara, daijoubu. Kekong tuh kalau bahasa gue kaki. Kekong nih, ini kekong. Ya mah, kekong ya mah. Iya. Bukan siapa kita. Namanya? Nozomi. Tapi yang di Jakarta, itu udah mau jadian? Oh itu mah udah lama. Jadi dia ini, Ma, jadi ya. Ini putusnya udah lama. Tapi baru kemarin di buat WA kan? Di WA. Mau ikhlas. Terus emang kalau udah putus nggak dihapus WA-nya? Kalau gue mah kalau putus hapus WA lu. Tapi kalau kita masih ada masanya, tidak bisa melupakan orang yang pernah ada di hidup kita, kalau enggak kan berteman. Kata-kata tuh pintis tapi berharga. Emang Onyu sekarang lagi ini berbunga-bunga juga ya? Iya, katanya iya. Dari Onyu dong. Iya, sekarang gantian. Enggak berbunga. Onyu growing apa udah enggak? Hah? Ay, sebenarnya enggak mau ngomong, cuman kalau kita udah sayang sama orang, kita akan menjadikan orang itu spesial di dalam hidup kita seperti ayah bunda. Asik. Oh berarti ayah nggak spesial buat dia? Spesial dong kelingkung. Ya kebanyakan dong yang spesial. Gimana sih? Vito kangen nggak sama Jepang? Kangen banget. Pengen nggak ke Jepang lagi? Pengen tapi jalan-jalan aja. Kalau jalan-jalan ke Jepang kemana sih? Pengennya sih. Aku tuh kalau ke Jepang sukanya ke Shinjuku. Oh iya, Shibuya. Iya. Shibuya. Aku suka shopping. Shopping di sana. Oh iya. Aku juga mau tanya pengalaman spesial di Jepang waktu Kaigun tuh di mana? Aku paling di Jepang yang paling spesial adalah aku tuh nggak suka naik kendaraan umum. Kenapa? Karena bacanya ribet. Jadi aku senang kemana-mana di Jepang tuh naik taksi. Oh, aku juga suka kesini. Aku ke yang jalanan kalau hari Minggu mobil nggak boleh lewat apa? Ah, Ginza. Ginza. Oh, Ginza. I like Ginza. Jalan-jalan gitu. Nih aku kalau jalan di Ginza. Ini aku kalau jalan di Ginza gini. Hai. Pokoknya iya, pokoknya makin sore mak perut hilang kan. Karena hormat. Karena di Ginza itu banyak banget outlet apa sih yang high class gitu semuanya kita jalan ke sana. Pernah enggak di Ginza? Aduh ini mau cerita tapi takut kayaknya beda deh. Kayaknya ada cerita yang ini panas rasanya. Iya. Kita pindah ke Gusti, kita ke Jepang yuk. Aku tuh kalau ke Jepang pasti musim hujan. Di Jepang sering hujan ya. Musim hujan itu biasanya Juni, Mei. Jadi mungkin pas lebaran. Ini sebelum kalau winter juga pernah aku winter. Winter itu biasanya tahun baru. Tahun baru. Iya. Kamu pernah enggak ke Disneyland? Pernah. Tapi bagus banget ya. Disney World, Disney Sea. Iya, Disney Sea, aku Disney Sea belum pernah. Hah?
Iya, karena itu yang jadi pikiran Jepang ya. Disneyland, Disneysea itu sama pacar. Oh. Jadi kalau sama Jadi kalau kita mau ke kalau ke situ sama pacarnya. Iya, mau pacar. Tapi di sana enggak ada pacar. Ya orang hidup sendiri aja berat apalagi pacaran ya. Iya, tapi memang maunya pacar. Tapi biasa sih emang ke tempat sana rata-rata orang Jepang buat kayak pasangan gitu sih. Iya. Jadi kalau buat kita mah emang buat liburan kan ke sana. Kalau sama cowok teman cowok itu malu. Terus kalau misalnya kalian mau ke Jepang mau ngapain? Kira-kira nyampe landing di Jepang terus mau ngapain? Makan. Makan apa? Ya makan di minimarket enak. Yang makanan minimarket enak tahu. Yang diangkat-angkatin. Ya, tapi emang benar enak. Yang di samping kasir. Kasir. Yang enak yang apa? Yang chicken nugget, chicken wings ya. Enak banget. Itu yang murah kan? Iya, ada murah. Iya, enggak apa-apa, aku juga suka gitu biasa bawa ke kamar. Iya, benar. Tapi makanan-makanan pinggir jalan gitu lebih nikmat enggak sih? Iya, enak banget di sana banyak-banyak ya. Banyak makanan pinggir jalan ya. Kalau dulu kamu pabrik apa sih, Vito? Pabrik bikin rem mobil. Wah. Wow. Ya, dan kerjanya juga, aduh, parah. Berat deh kau. Karena kan di Indonesia kan pasti kan produksi kan cuma satu orang satu mesin. Yeah. Kalau kita itu benar-benar di sana tuh orang Jepang tuh sangat menghargai waktu. Jadi satu orang itu bisa sampai 8 sampai 12 mesin. Terus? Muter-muter kerjanya, nggak bisa diem. Bikin rem tuh gimana maksudnya? Jadi sebenarnya buat kayak masukin mesin yang mentah, nanti ke mesin satu dan hasilnya. Jadi kamu nginjek terus? Nginjek, naruh barang, terus QC sendiri, setelah itu masukin ke barang lagi, ke tempat. Jam kerjanya berapa jam? 8 jam, kalau lembur sampai 12 jam. Tapi gajinya banyak dong? Gajinya alhamdulillah sih, kalau untuk nabung di Indonesia. Satu bulan gaji berapa? Karena kan satu bulan itu bisa sampai 20. Ya di sini kan kalau kerja di pabrik paling gajinya 3 juta. Tapi biaya hidupnya juga gede di sana. Bisa sampai 10 sampai 15 lah kalau misalnya kitanya boros. Kalau sering jalan-jalan ke Ginza, Komete Sando itu enggak cukup. Iya. 20 juta sebulan. Sebulan 20 juta. Kalau kamu tuh kemarin pulang karena itunya habis. Habis kontraknya habis. Kalau enggak bisa perpanjang. Enggak bisa. Udah dari jadi kayak giliran gitu loh dari perusahaan dia wajib ngambil lagi dari Indonesia. Jadi membuka lapangan untuk orang-orang yang baru-baru gitu. Ya udah deh, pokoknya semoga bisa kesana lagi ya kayaknya. Iya, kesana lagi tapi jangan ngerjain di pabrik ya. Jalan-jalan aja. Promo single. Iya, betul. Iya kan? Nah, kamu waktu itu pas ikut, dia pernah ikut menang lomba nyanyi loh. Iya, itu yang program yang terkenal banget di Jepang. Kenal. Juara satu. Juara umum. Bedanya apa cuma juara satu? Jadi kayak juara harapan gitu sih, karena kan orang Indonesia sendiri gitu. Terus juga untuk perwakilan sebenarnya kan kayak di briefing lagi di belakang. Sebenarnya untuk perwakilan sebenarnya ini untuk khusus untuk orang Jepang gitu. Karena kayak di apa sih dikasih toleransi atau apa ya, kesempatan gitu kan. Nah jadi juara harapan masyarakat semuanya kan dipilih juga di juri juga gini-gini langsung itu kan. Akhirnya ya sebenarnya aku yang juara untuk juara satunya. Jadi ya, jadi karena dari kontrak perusahaan juga. Nggak boleh di itu. Ribet. Jadinya ribet juga. Tapi semua orang Jepang tahu yang lomba itu. Terkenal banget, udah tayang 30 tahun lebih ya. Kenapa pernah ikut lomba itu? Belum pernah, karena aku nggak laku di sana. Nggak, tapi Kenta lu dulu di sana tuh jadi artis di Jepang. Iya, emang artis. 2008 sampai 2015 aku artis di sana. Orang kalau misalnya nih Kenta lagi jalan-jalan, orang tahu di sana Kenta gitu? Enggak tahu. Kalau di sini orang tahu kan? Alhamdulillah ya. Enggak, tapi enggak banyak, tapi antem makasih banyak. Yang ya. Ya, YouTube channelnya dia doang. Tahu ya? Iya. Tahu lah Kenta. Tapi di sana aku gak laku di sana. Kalau sekarang nih lu balik ke Jepang, masih orang masih kenal lu nggak? Enggak. Sama sekali. Tidak tahu semuanya. Oh ya? Iya. Taunya cuma keluarga doang. Kamu ingat nggak pertama kali ketemu aku di mana? Di yang itu Indosiar. Indosiar dulu? Iya, pertama kali Indosiar di itu Bintang Pantul dan Duta Akademi. Oh. Ingat ya kak itu. Aku masih ingat. Kan tadi kerjanya banyak. Iya. Oh iya. Aku awalnya di situ, aku belum bisa sama sekali bahasanya. Terus aku ini sekarang apa serius? Terasa ini gimana? Aku kontraknya 3 bulan.
tapi seminggu dipecah. Gitu. Oh gitu. Aku juga inget sih pertama kali ketemu Kak Igun. Di Brownies kan? Kalau itu mah aku tahu. Iya, awalnya di situ. Ya udah, pokoknya yang jelas mereka sekarang di Jakarta udah bisa hidup. Setidaknya keluarga tercukupi, ya kan? Kalau misalnya kamu kapan keluarin single? Kayaknya bakal single terus. Maksudnya? Udah ngeluarin single? Belum, belum. Doain aja kayak Gun, semoga. Udah capek deh, doa masing-masing aja ya. Iya, iya. Iya. Benar sih, benar. Benar gak, Onyo? Doa masing-masing aja deh. Tapi ayah pernah dengar kalian nyanyi berdua, bagus. Lagu apa tuh yang kamu Jepangin? Aku sama Onyo. Yang mana ini? Salam mencintai. Iya, itu artinya benar bahasa Jepang. Benar. Oke, Gemester, kita mau bareng ke ayah lagi, tapi ayahnya kayaknya lagi meeting. Masih meeting ya, Bapak ya? Siap, Pak. Oh, bilangnya suruh cepet ya. Pakai hati. Sekarang nama Uncle super duper mega bintang kan? Iya. Pakai duper kan? Pakai hati. Iya, saya nih. Masih lama gak lo, gue mau pulang nih. Mana gak nyaut? Panggil, panggil lama kali. Halo? Halo? Ruben. Pasti, mas ambilin handphone aku dong di meja makan, tolong. Jadi sautin ya. Ruben. Onyo. Pernah nggak Onyo lagi di kamar, hatinya ditaruh di meja, tapi bunyi sendiri nggak ada yang ngomong? Ay pernah. Ay lagi di sini, duduk. Ay lagi di sini duduk. Terus tiba-tiba, ay pikir yang lari Talia, ternyata Talia di situ. Suara kaki anak kecil. Di mana? Di sini. Bener nggak sih? Bener, nggak bohong. Terus ay pernah kemarin, ay pikir. Ay di shoot giniin, ay lagi nonton TV, gitu, dikitin. Ay nonton TV, nonton horor yang film-film horor yang kayak dipasang CCTV doang orang rumahnya. Detektif, apa kita? Kok detektif? Paranormal activity kan? Yeah. Ya, ay nonton di situ, nonton sendiri-sendiri karena ya ke kamar, ay nonton sendiri-sendiri. Terus ay dari situ, gituin. Terus ay nonton fokus. Terus pas ketiganya gini. Terus pelan-pelan matiin TV. Pas lari gini ternyata yang set itu enggak apa. Yang semprot pewangi rumah gitu. Ih, dono. gitu tuh. Udah serius-serius dan kering. Jadi kita juga ada kan sama Tania yang cari nenek. Iya, nenek di kamar Kenta terus ayo menyalain lampu kan. Lagi kabur, lari. Katanya nenek di kamar Kenta. Emang pas beneran, mati lampu terus katanya itu nenek di jendela katanya. Oh, terus lagi makan nasi sama udang. Iya, nasi sama udang. Aku juga pernah sih ngerasain selama di sini beberapa hari sebelumnya. Waktu lagi nonton kita bareng Nyo di atas nonton film horor juga kan. Kan juga ketakutan kalau itu jangan. Oh iya. Terus pas mati lampu ada ngorok kali ayah. Ternyata ini yang ngorok. Gila deh, gue udah kebangun loh, Shay. Udah kebangun loh. Ya, gak tahu. Ada siapa yang ini. Gila deh. Ay, kok, ay, kalau nonton film horor gak kelihatan horornya. Cuma kelihatan. Ternyata horornya ada di dia kan, Jo? Siapa yang horor? Kan ya. Di handphone aja kan ada kayak gambar boneka gitu, suka kayak gitu kan. Ini lagi enggak ada. Eh, ternyata dia di atas gini. Kemarin emang ada kan? Kalau udah ada di story-nya Onyo ada. Story Onyo. Kalau itu kita lagi nonton berdua ya? Tiba-tiba dia enggak fokus nontonnya jadi ini. Disangkain singa ngamuk ya. Iya, disangkain kayak ada yang kayak dia horor. Tapi kayak gue di Jepang pernah ini enggak? Onsen. Pernah, enak banget. Itu di Shinjuku Nikume. Ya. Itu best. Ini gitu. Aku tahu. Aku tahu tadi itu enggak boleh.
Shinjuku Nikume. Oh. Itu 24 jam loh. Lama. Kenapa sih gak olehnya kenapa? Ketawanya. Ketawanya nih. Gitu sih Kenta. Kenapa sih gak boleh? Ya ada daerahnya. Yang dekat Shinjuku. Itu halaman banget Kenta. Daerah khusus. Daerah khusus. Khusus apa? Khusus apa? Ya. Bingung kira-kira. Bingung. Ada anak-anak. Iya. Di Saitama ada bagus. Ada pantainya. Iya. Air panas. Di Jakarta kayaknya ada deh hotel Jepang, ada onsen. Ada? Oh, ada. Di sini juga ada air panas. Di mana? Sawah. Ada air panas. Tapi onsennya beda. Nah, semoga bisa kesana lagi lah. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Iya. Yeah. Tapi kayak di Jepang udah nggak ada corona ya? Ada. Masih ada. Cuman kayak udah sekarang agak sedikit sih. Udah mulai sebagian daerah juga ada yang udah kayak lepas masker gitu. Nggak begitu bahaya. Tapi kalau udah kena terus semuanya pakai? Oke. Aku belum kesana lagi. Ya semoga pandemi berakhir dan Kenta biar cepat pulang. Iya, Kenta pulang deh lo. Angga Kenta lebih suka dari artis Indonesia atau dari artis Jepang? Kalau aku lebih suka artis Jepang, aku langsung ke sana. Tapi aku di sini, berarti aku cinta Indonesia. Itu. Peres aja. Enggak, aku kalau pulang ke Jepang itu gampang. Ya kan? Tapi aku gak pulang ke Jepang, berarti aku cinta Indonesia. Enggak, karena ini nggak bisa balik lagi sini kan. Bisa, enggak, aku cinta, aku memang cinta. Jadi aku beneran cari jodoh orang Indonesia. Karena, oh beneran cari jodoh Indonesia tapi disia-siain orang yang paling sayang di hati. Gimana? Ya, gimana? Ya. Orang minta stroberi doang. Tinggal turun, naik, kasih. Selesai. Di setiap konten dari kemarin, ada stroberinya ya. Ada Cici punya stroberi ya Ci, bisa minjem punya Cici dulu ya. Iya tapi kita gimana makannya? Oh iya, beli lagi. Tapi sekarang kalau dia minta stroberi, ayo mau kita dikasih. Kasih ya. Kalau sekarang mau kasih langsung, mau nggak stroberi mau? Tapi kayaknya dia kayaknya udah punya yang lain dan enggak. Angga Kenta rela nggak kalau dia jadi milik orang lain? Ya aku percaya aja kalau punya cowok lain teruslah, karena aku yang salah kan, aku yang masalah, aku yang salah itu gara-gara aku. Ya, tapi Angga Kenta masih cinta dia. Hah? Masih cinta dia. Tapi kalau dia orang nggak cinta sama Angga Kenta gimana? Jadi aku gimana nggak tahu.